Masalah sampah yang membelenggu masyarakat di Lahad Datu Sabah lebih sedekat lalu terus menjadi tumpuan pihak berkuasa tempatan. Dengan misi menjadikan bandar Lahad Datu bersih, indah dan selamat, gotong royong perdana dilakukan di kawasan tumpuan ramai di daerah itu termasuk di Pasar Rakyat. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Usaha memperindah bandar Lahad Datu terus dipergiat melalui penyertaan penduduk setempat dan peniaga. Ia susulan laporan aduan rakyat TV3 minggu lalu yang mendedahkan penduduk dibelenggu bau busuk dan risiko dijangkiti penyakit disebabkan masalah sampah bertaburan di hadapan deretan bangunan kedai di daerah itu. Bahkan dakwa penduduk pengurusan sampah yang tidak sistematik menjadi punca masalah itu berlaku. Mengambil kira aduan berkenaan, Majlis Daerah Lahad Datu mengalihkan lokasi tapak pembuangan sampah serta membersihkan kawasan sekitar. Yang terbaru siang tadi turut dilaksanakan program gotong royong perdana di Pasar Rakyat dengan dihadiri pegawai daerah Firuz Ibzuldin, Benati Muhammad Zul, kaki tangan Kementerian Kesihatan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Di pihak kami, terutamanya di Majlis Daerah, memang tidak berputus asa untuk menjaga daerah Lahad Datu ini sentiasa bersih, keindahannya pun ceria, dan itu adalah salah satu pendekatan kami untuk mengadakan gotong royong untuk menjaga kebersihan di daerah Lahad Datu ini, terutamanya sekali di bahagian tumpuan, yang mana bahagian tumpuan di daerah Lahad Datu ini di Pasar Rakyat. Ujarnya, usaha itu seiring kempen membanteras tempat membiarkan nyamuk Aedes serta kempen anti kutu sampah yang dilancarkan pihaknya. Bagi peniaga pula, inisiatif diambil pihak berkuasa tempatan itu disambut baik demi menjamin keselamatan makanan selain memastikan keselesaan bersama. Kami akan patuhi segala apa yang diarahkan oleh majlis, kami akan patuhi segala arahan yang diberikan dengan kami karena ini raperionasi kami untuk menjagakan kebersihan. Kita elakkan dari bermacam-macam penyakit yang ada, terutama sekali kencing tikus apa semua. Kita elakkan demam denggi, apa ni kencing tikus. Jadi setiap peniaga kena ambil inisiatif untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan setiap gerai-gerai masing-masing, terutama sekali pengendalian makanan apa semua. Kenalah bekerjasama kan sebagai peniaga. Kami sangat bersyukur hari ini DO sendiri turun padang untuk membantu kami menjayakan program gotong royong yang diadakan hari ini. Alhamdulillah, kami berterima kasihlah. Terima kasih sangat-sangat dengan pegawai daerah dan majelis-majelis yang lain yang turut sertalah.